Sebuah video aksi freestyle seorang laki-laki menggunakan sepeda motor yang gagal beredar di media sosial. Video viral tersebut diunggah akun Instagram @beritapekalongan1. Di akun tersebut diberikan caption sesuai ekspektasi. Begini akibat kalau ugal-ugalan di jalan. Lokasi di Jalan Wonosari Doro Kabupaten Pekalongan. Video yang berdurasi 13 detik tersebut sudah ditonton lebih dari 6.000 kali dan mendapat berbagai komentar. Di detik kelima, dalam video tersebut terlihat pengemudi berdiri di atas motor berwarna putih. Lalu sesampainya di tikungan, pengemudi tersebut kehilangan keseimbangan dan terjun sehingga terjatuh. Setelah terjatuh, pengendara langsung berdiri dan berjalan ke pinggir jalan. Motor pengendara freestyle tersebut hampir mengenai motor yang sedang melaju dari arah berlawanan. Kemudian motor tersebut nyusap ke arah persawahan. Adanya video viral itu, Satlantas Polres Pekalongan sedang mencari pengemudi yang melakukan freestyle di jalan raya tersebut. Kasatlantas Polres Pekalongan AKP Harman mengatakan bahwa video yang viral tersebut cukup berbahaya. Menurutnya aksi freestyle itu jelas tidak sesuai dengan undang-undang lalu lintas.